supaya kita selalu sehat dalam bekerja. Berikut akan kami sampaikan beberapa tips cara menghindari penyakit dalam bekerja. Pertama, penyakit AIDS. Alpa, izin dikit-dikit sakit, itu yang harus kita hindari. Yang kedua, kudis, kurang disiplin. Yang ketiga, asma, asal mengisi absen. Yang keempat, TBC, tidak bisa komputer. Yang kelima, kram, kurang terampil. Yang keenam, asam urat, asal sampai kantor terus uling-ulingan atau tidur. Yang ketujuh, ginjal, gaji ingin naik tapi kerja lambat. Delapan, pucat, pulang cepat. 9, flu, Facebook melulu. 10, kurap, korupsi atau rampok. 11, panu, piket asal nulis. 12, kutil, kurang teliti. 13, batuk, banyak ngantuk. 15, jantung, jarang masuk kantor tapi terus ngarep gaji. 16, bisul, biasanya hanya usul. Itulah penyakit-penyakit dalam bekerja. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.